Dan khusus untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kita sedang menyiapkan program bantuan sosial khusus untuk 3,7 juta berbasis keluarga dan 1,1 juta nanti disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan 2,6 juta disiapkan oleh pemerintah pusat selama 2 bulan sesuai dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19. Selain itu, saya juga telah memerintahkan Menteri Sosial untuk segera mendistribusikan 200 ribu paket sembako untuk wilayah Jabodetabek dan juga kartu prakerja yang akan segera dimulai tanggal 9 April ini, anggarannya dinaikkan dari 10 triliun menjadi 20 triliun dan penerima manfaatnya 5,6 juta orang, terutama untuk yang terkena PHK, pekerja informal, pelaku usaha mikro, dan kecil yang terdampak COVID-19. Dan juga sudah saya sampaikan minggu yang lalu bahwa tarif listrik bagi 24 juta pelanggan 450 PA digratiskan dan 7 juta pelanggan 900 PA didiskon 50% selama bulan April, Mei, dan Juni. Karena program-program ini penting bagi rakyat, saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, pelaksanaannya betul-betul tepat sasaran. Data dari kelompok-kelompok penerima manfaat juga by name, by address, sehingga tepat dan akurat, melibatkan RT/RW dan pemerintah desa dan pemerintah daerah, sehingga betul-betul bantuan ini bisa tepat. Yang kedua, penyalurannya sesegera mungkin, secepat mungkin, tepat dan cepat.